Halo teman-teman sahabat satwa Indonesia, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, di sini ada tokek kurang lebih ukurannya 30 cm. Kali ini saya akan melakukan perawatan rutin untuk tokek ini yang tujuannya untuk menambah nafsu makan tokek ya, dan juga dapat mempercepat pertumbuhan panjang tokek tersebutnya. Bagaimana perawatan rutin tersebut? Sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan kalian tekan tombol subscribe dan tekan icon lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya ya. Ya, ikuti saja. Ini perawatan rutinnya yaitu memberenangkan tokek tersebut. Nah, ini sudah saya siapkan wadah dengan air kurang lebih ukurannya 15 cm ya, tinggian airnya. Nah, langsung saja. Nah, perawatan ini juga dapat dilakukan dengan wadah bak penampungan air ya. Saya sarankan untuk diameter ukurannya agar lebih luas ya, agar tokek lebih leluasa untuk berenang. Juga dapat dilakukan di akuarium ya. Akuarium itu sangat bagus ya untuk mencegah tokek kabur dan melakukan perawatan ini kurang lebih sekitar 5 menit saja ya. Itu juga melihat dari kondisi tokek tersebut ya. Jika sudah memperlihatkan tanda-tanda kelelahan, harap diakhiri. Dan langkah selanjutnya yaitu dengan menjemur tokek tersebut di bawah sinar matahari ya. Namun jangan lama-lama, kurang lebih ya 10 menitan. Untuk media penjemuran, saya menggunakan media keranjang lengkeng. Hal ini sangat bagus karena sinar matahari dapat langsung masuk ke seluruh area ya, yang cukup luas. Untuk durasi penjemuran ini kurang lebih 10 menit saja ya, jangan lama-lama. Jika kalian sering atau rutin melakukan perawatan seperti ini, tumbuhan tokek lumayan cepat ya. Saya kurang lebih melakukan perawatan ini 1 bulan 3 kali ya, juga dapat dilakukan 1 minggu sekali, dan hasil yang didapatkan lumayan cepat ya. Dalam waktu 3 bulan, tumbuhan tokek kurang lebih 1,5 cm ya, dengan nafsu makan yang menambah juga. Hal ini saya sarankan bagi kalian. Terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe channel ini. Jangan lupa share videonya dan like, dan tonton-tonton terus video dari channel ini. Dan bagi kalian yang suka dengan video-video reptil lainnya, silakan komen atau request, nanti saya akan
memberikan video-video tentang hewan lainnya ya.